Hari ke-61, rambut baru, terapi makin ganteng, tulisan David sudah lebih bagus dari kemarin. Hari ke-5 setelah berada di rumah untuk menjalani fisioterapi, akhirnya anak ganteng kita potong rambut juga. Hal ini sudah ditunggu-tunggu oleh mama-mama online David sejak lama agar David terlihat lebih segar. Dan terbukti, David terlihat ganteng dan sangat segar, serta lebih bercahaya. Terapi kesekian hari ini guys, ini terapi untuk melatih otot betis, karena David masih PR perjalan, belum bisa lepas dan belum bisa spontan, meski ototnya sudah mulai kuat. Namun koordinasi antar langkah belum teratur. BTW, David rambut baru, tulis kuasa hukum Melisa Anggraini. Dalam video terlihat rambutnya dikuncir. David melakukan terapi untuk melatih otot-ototnya agar lebih kuat. Nampak David sangat bersemangat didampingi tenaga medis untuk kontrol melakukan gerakan berulang seperti video berikut. Lebih keras. Yes, betul. Kita lebih ini yang dibanding. Oke. Oke, up. Tapi apinya pelan-pelan ya, jangan loncat. Oke, lagi. Yes. Oke, up. Good. Satu. Ya. David juga menunjukkan hasil yang signifikan dari segi motoriknya. Huruf dan gambar David jauh lebih bagus dari hari kemarin. Itu terlihat dari unggahan video Instastory kuasa hukum Melisa Anggraini. Nama kemarin. Sekarang sudah. Kemarin siapa ya? Bagus. Alhamdulillah puji Tuhan, progres David hari demi hari menunjukkan hasil yang diharapkan semua orang, bahkan lebih. Jangan pernah lelah menjalani terapi ini David. Sembuh total dari kamu menjadi bahagia untuk kami. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.